Saya Gunan Rusni sebagai terapis 1. Saya Erina Kepiani sebagai penerapis 2. Saya Kayla Cahaya Putri sebagai asisten terapis. Saya Arif Adrian sebagai klien. Saya Rani Dewati sebagai kameramen. Di sini kami akan mendemonstrasikan terapi bekam dan akupresur. Selamat menyaksikan. Lalu disedotkan kepada tangan, set. Untuk cara bukanya tinggal dilepas. Untuk cara membuka ininya, cara sudah. Terapi bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pompa kuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat terapi bekam. Manfaat terapi bekam adalah membuat peredaran darah menjadi lancar. Hal ini karena terapi bekam menggunakan penyedotan darah kotor yang memiliki dampak pada peningkatan aliran darah, sehingga membuat pembuluh darah semakin lebih kuat dan darah yang tersumbat pun menjadi lancar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak di sini kami